Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sahabat GCM dimanapun berada yang sekarang menyaksikan atau mendengarkan, insyaallah pada pagi hari ini, pagi yang berkah di bulan suci Ramadan, kita akan membacakan kitab Fadilah Amal, yaitu bab keutamaan di bulan Ramadan, pengarang dari Syaikhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kahandalawi rahmatullah alaih. Maksud bau mulut. Bau mulut karena lapar, orang yang berpuasa lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada wangi minyak kasturi. Para pensyarah hadis mengutarakan 8 pendapat mengenai maksud lafaz tersebut. Sebagaimana telah saya utarakan dalam syarah Al-Muwatta', namun menurut saya ada 3 penafsiran yang diunggulkan. Penafsiran pertama, bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bau mulut orang yang berpuasa tersebut dengan keharuman yang lebih harum dan lebih segar daripada wangi minyak kasturi. Maksud penafsiran ini sudah jelas dan tidak jauh dari makna hadis di atas. Penafsiran demikian juga terdapat dalam kitab Durrul Mansur. Oleh karena itu, riwayat yang ada dalam kitab Durrul Mansur itu sebagai pendukung penafsiran ini. Penafsiran kedua, pada hari kiamat, saat manusia dibangkitkan dari kubur, ciri-ciri orang yang berpuasa adalah bau harum yang akan keluar dari mulut mereka, yang keharumannya melebihi harum minyak kasturi. Penafsiran ketiga, menurut pendapat saya yang serba kurang ini, penafsiran yang lebih baik dari kedua penafsiran di atas adalah bahwa ketika di dunia ini, bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada harum minyak kasturi. Hal ini menunjukkan hubungan kasih sayang antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya yang sedang berpuasa. Kita mengetahui, meskipun bau mulut orang yang sangat dicintai itu tidak enak, tetapi bagi yang mencintainya, bau tersebut lebih harum daripada ribuan minyak wangi. Wahai Hafiz miskin, yang akan kamu perbuat dengan misik yang engkau cari di kampung khatan itu apa?
Padahal keharuman misik dari surga kalau dibanding dengan semerbak kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berarti apa-apa. Dalam hal ini, yang mencintai tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ini menunjukkan betapa dekat hubungan orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebuah hadis menyatakan bahwa pahala setiap amalan akan diberikan oleh para malaikat. Tetapi mengenai pahala puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sendiri yang akan memberikannya karena puasa hanya untukku." Sebagian ulama meriwayatkan lafaz ajzi bihi dengan ujza bihi, yang maksudnya adalah aku sendiri yang akan menjadi ganjaran baginya. Pahala apalagi yang lebih besar daripada mendapatkan zat yang kita cintai. Hadis lain menyebutkan pintu segala macam ibadah adalah puasa. Dengan puasa hati menjadi bersinar sehingga dapat menghidupkan semangat beribadah. Ini akan didapat jika puasa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi syarat serta adabnya. Bukan hanya menahan lapar dan haus sebagaimana akan dijelaskan dalam hadis ke-9. Baiklah, kita ulangi kembali. Maksud bau mulut orang berpuasa. Bau mulut karena lapar, orang yang berpuasa lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada wangi minyak kasturi. Para pensyarah hadis mengutarakan 8 pendapat mengenai maksud lafaz tersebut. Sebagaimana telah saya utarakan dalam syarah Al-Muwatta. Namun menurut saya ada 3 penafsiran yang diunggulkan. Penafsiran pertama, bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bau mulut orang yang berpuasa tersebut dengan keharuman yang lebih harum dan lebih segar daripada wangi minyak kasturi. Maksud penafsiran ini sudah jelas dan tidak jauh dari makna hadis di atas. Penafsiran demikian juga terdapat dalam kitab Durrul Mansur. Oleh karena itu, riwayat yang ada dalam kitab Durrul Mansur itu sebagai pendukung penafsiran ini. Penafsiran kedua, pada hari kiamat, saat manusia dibangkitkan dari kubur, ciri-ciri orang yang berpuasa adalah bau harum yang akan keluar dari mulut mereka, yang keharumannya melebihi harum minyak kasturi. Penafsiran ketiga, menurut pendapat saya yang serba kurang ini, penafsiran yang lebih baik dari kedua penafsiran di atas adalah bahwa ketika di dunia ini, bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada harum minyak kasturi. Hal ini menunjukkan hubungan kasih sayang antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya yang sedang berpuasa. Kita mengetahui meskipun bau mulut orang yang sangat dicintai itu tidak enak, tetapi bagi yang mencintainya, bau tersebut lebih harum daripada ribuan minyak wangi. Wahai Hafiz miskin, yang akan kamu perbuat dengan misik yang engkau cari di kampung khatan itu apa? Padahal keharuman misik dari surga kalau dibanding dengan semerbak kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berarti apa-apa. Dalam hal ini, yang mencintai tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, yang mencintai tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ini menunjukkan betapa dekat hubungan orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena berpuasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebuah hadis menyatakan bahwa pahala setiap amalan akan diberikan oleh para malaikat. Tetapi mengenai pahala puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sendiri yang akan memberikannya karena puasa hanya untukku." Sebagian ulama meriwayatkan hafaz ajzi bihi dengan ujza bihi, yang maksudnya adalah aku sendiri yang akan menjadi ganjaran baginya. Pahala apalagi yang lebih besar daripada mendapatkan zat yang kita cintai. Hadis lain menyebutkan, pintu segala macam ibadah adalah puasa. Dengan puasa hati menjadi bersinar, sehingga dapat menghidupkan semangat beribadah. Ini akan didapat jika puasa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi syarat serta adabnya. Bukan hanya menahan lapar dan haus sebagaimana akan dijelaskan di dalam hadis ke-9. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama-sama keutamaan-keutamaan bulan Ramadan bab maksud bau mulut orang berpuasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat.
sudah diamalkan di kehidupan sehari-hari, disampaikan kepada saudara-saudara yang belum sempat hadir, belum sempat menyaksikan atau mendengarkan kajian ini. Kami tutupi dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka anta wa astubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.